tidak terbeza bangsa kita hanya kerana laungan hidup Melayu. Launglah hidup Melayu sebanyak mana pun, kalau Melayu diperbodohkan, dibiarkan bodoh, Melayu tidak akan pergi ke mana. Berapa kuat laung pun, angkatlah keris tinggi mana, keris tajam mana pun, laung lebih kuat hidup Melayu bergembur ke seluruh dunia, tapi Melayu tidak akan maju kerana Melayu diperbodoh. Apabila rakyat bodoh, maka dia boleh beli musim pilihan lain. Bila rakyat bodoh. Dan benda ini sudah pun berlaku. Sudah pun berlaku. Dapat laporan kepada saya. Pihak anak berlawan dengan saya. Masuk ke kampung-kampung. Digosok budak-budak muda. Gosok budak-budak muda. Ui 20 miliar. Tuan-tuan bawakan ini. Oleh Pak Hintor pun yang mari gelap mata, yang mari tepuk barang-barang juga, mereka cedah pun kena buat juga begitu. Cedah kena buat juga diri bapunya kosok-kosok kena cedah sekali-kali ini. Ambo kata demi Allah, ambo masuk politik bukan untuk memperbodohkan rakyat. Ambo masuk politik yang ada keperluan apa-apa. Aku kena sebut kepada Tuhan. Kalau pun mula disebut rasuah sana, rasuah sini ke. Hari ini gaji bagi rakyat apa tidak? Saya bantu ramai. Ramai yang bermasalah. Macam-macam masalah. Mana saya berusaha untuk bantu. Oh, oleh bayar biaya, oleh bayar bil elektrik, oleh bayar macam-macam. Oh, lagi mengaji bayar hutan, bayar dagang. Bukan 20 miliar, 50 miliar, 100 miliar, 200 miliar, 100 ribu ke pun. Tapi saya tidak akan beli orang ini. Hanya kerana dia susah, kita nak beli dia musim pilihan. Sebab tu kadang-kadang jalan dengan kamu. Kadang-kadang pokok pak kita pun bila jalan dengan kamu, bila kamu pergi sundangnya, dia pun sebulan. Dia sebulan. Kena ingat ni cek dah ni, kalau ni kena ingat. Kena ke tak? Kena ni cek dah. Saya sebut satu. Pakcik ni, hari ini sumber ni hak luar. Kalau pakcik nak pilih sampo-sampo, pakcik pilih. Asalkan pakcik peher dengan berapa hak pakcik pilih. Kalau saya mari sini, pagi mari sini, bukan sekali-kali rasuah pelik. Anak-anak, boleh terima sumbangan saya ni dengan seikhlasnya kerana saya mengkagumi, menghargai kejayaan anak-anak. Saya harap anak-anak ini akan lahir sebagai pemimpin pada masa akan datang.